arti mimpi pacar selingkuh. Pernahkah bermimpi pacar selingkuh? Arti mimpi pacar selingkuh tidak selamanya buruk. Melihat sang pacar bermesraan dengan orang lain memang menyebalkan, meski hanya di dalam mimpi. Namun, sebaiknya jangan buru-buru berpikiran negatif tentang mimpi tersebut. Cari tahu lebih lanjut tentang arti mimpi pacar selingkuh agar tidak melulu berprasangka buruk. Nyatanya, sejumlah ahli meneliti bahwa mimpi perselingkuhan memiliki pertanda untuk hubungan yang sedang dijalani. Lantas, seperti apa arti mimpi pasangan yang selingkuh? Berikut beberapa maknanya. 1. Tidak percaya diri. Bermimpi diselingkuhi bisa disebabkan oleh kecenderungan dari apa yang sedang dirasakan dalam dunia nyata. Dalam arti lain, mungkin sedang merasa minder dan tidak percaya diri pada hubungan saat ini. Arti mimpi pacar selingkuh bisa bermakna bahwa sedang merasa tidak puas dengan yang telah dicapai. Ini sebuah refleksi untuk melihat diri sendiri. Kurangnya kepercayaan dan harga diri membuat hubungan tampak tidak nyaman. Tidak ada salahnya untuk menanyakan diri sendiri, sebenarnya apa yang membuat tidak merasa percaya diri? 2. Pikiran semata. Arti mimpi pacar selingkuh tak selalu buruk. Mungkin saja ini adalah sebuah tampilan dari apa yang sedang dibayangkan selama ini. Pikiran terkuat yang sedang dimiliki saat ini dapat mencerminkan sebuah mimpi. Overthinking membuat diri sendiri tertipu dan merasa ketakutan. Tak heran jika ini sampai terbawa ke mimpi dan berpikir bahwa seolah-olah perselingkuhan itu terjadi. Hindari berpikir terlalu keras sebelum tidur. 3. Masalah tidak terselesaikan di masa lalu. Sangat lumrah terjadi jika kita bermimpi bahwa pasangan sedang selingkuh. Apalagi jika ada sebuah masalah masa lalu yang belum terselesaikan hingga saat ini. Arti mimpi pacar selingkuh lainnya yakni sebuah pertanda bahwa perlu segera menyelesaikan masalah yang belum diatasi. Coba tanyakan pada diri sendiri dan pasangan, adakah sebuah hal yang belum diselesaikan? Jangan menunda-nunda hal ini agar tak terbawa ke mimpi lagi. 4. Pasangan pernah selingkuh. Pernahkah Anda diselingkuhi pasangan? Ini bisa menjadi arti mimpi pacar selingkuh berikutnya. Pengalaman tak mengenakan di masa lalu membuat kita trauma bahwa itu akan terjadi lagi. Cukup sulit untuk membangun kepercayaan diri dalam hubungan apabila perselingkuhan terjadi. Jika pasangan masa lalu berselingkuh, mungkin takut hal itu terjadi lagi. Tak ada salahnya untuk berkonsultasi dengan psikolog untuk mengatasi rasa takut dan was-was yang berlebihan. 5. Emosi tidak stabil. Ada baiknya sebelum tidur untuk merasakan ketenangan. Arti mimpi pacar sedang selingkuh adalah pertanda bahwa diri kita sedang dalam keadaan tidak stabil. Hal ini terutama dalam hal emosional. Misalnya, sedang merasakan kemarahan, kekecewaan, cemas berlebihan, ataupun sedih yang cukup berat. Emosi yang tak stabil ini terbawa ke dalam mimpi dan menampilkan wujud pasangan sedang berselingkuh. Jadi, jangan langsung berprasangka buruk pada pasangan. Cobalah lihat diri sendiri, apakah yang sedang dirasakan saat ini. 6. Posesif pada hubungan. Merasa tidak percaya dengan pasangan akhir-akhir ini. Karenanya, posesif adalah salah satu perilaku yang membuat kita untuk mengontrol pasangan. Siapa sangka, ternyata arti mimpi pacar selingkuh adalah bahwa kita sedang terlalu posesif dengan hubungan. Rasa takut akan kehilangan
membuat kita untuk melakukan hal-hal yang tak semestinya. Sifat posesif ini seringkali membawa hal buruk pada hubungan tanpa disadari. Ketika kita banyak mengontrol perilaku pasangan, ini membuat mereka tak menjadi dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, terkadang dapat memicu mimpi kehadiran pihak ketiga. 7. Pernah berselingkuh. Tak selalu berhubungan dengan pasangan. Arti mimpi pacar yang selingkuh bisa jadi sebuah teguran untuk kita. Pernahkah berselingkuh di masa lalu? Mungkin perilaku buruk itu membuat kita ketakutan akan terjadi pada pasangan kita sendiri. Perasaan bersalah yang tak ada habisnya itu membuat kita tidak bisa mengontrolnya ke dunia mimpi. Jadi, jangan selalu salahkan pasangan ketika mimpi perselingkuhan. Coba maafkan diri sendiri agar hubungan berjalan lebih harmonis. 8. Tidak percaya dengan pasangan. Kepercayaan adalah sebuah kunci keberhasilan dalam sebuah hubungan. Ingat, tak ada jaminan bahwa kita bisa selalu dengan pasangan selama 24 jam. Misalnya saja, harus berpisah sejenak untuk bekerja ataupun melakukan kegiatan lainnya. Karenanya, arti mimpi pacar selingkuh adalah tanda bahwa kurangnya rasa percaya dengan pasangan. Coba cari tahu, apakah yang membuat tidak bisa percaya dengan pasangan? Obrolkan dengan orang tersayang agar tak memicu mimpi buruk ini terjadi lagi. 9. Kurangnya waktu bersama dengan pasangan. Arti mimpi perselingkuhan adalah melambangkan sebuah pesan untuk memperbaiki hubungan. Pakar mimpi percaya bahwa ketika mimpi pacar selingkuh, tandanya adalah kurang waktu bersama dengan pasangan. Mungkin bekerja seharian penuh membuat waktu dengan pasangan menjadi sedikit tergeser. Untuk itu, cobalah untuk lebih banyak menghabiskan waktu dengan melakukan kegiatan romantis dengan dirinya. Misalnya, dengan menonton film romantis ataupun dinner bersama. 10. Tidak menjadi diri sendiri. Tanyakan pada diri sendiri, apakah yang dilakukan untuk pasangan saat ini sudah tulus dengan sepenuhnya? Arti mimpi pacar yang selingkuh adalah sebuah tanda bahwa kita tidak menjadi diri sendiri. Artinya, kita sedang melakukan segala upaya yang tak sesuai keinginan untuk membahagiakan orang lain. Menurut psikolog, ini adalah tanda bahwa kita tidak jujur atau menipu diri sendiri. Oleh karena itu, coba perbaiki diri sendiri untuk hubungan lebih baik ke depannya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar.